Selamat siang bro. Ketemu lagi dengan gue Rangga Channel. Ini video perdana saya. Kita saat ini berada di Pekalongan, Lampung Timur, tepatnya di BBI. Kita lihat kawasan sana. Ini adalah tanaman semuanya. Oke, kita lihat. Di sini ada rumah makan Warung Kroso BBI. Oke, yang informasinya terkenal banget. Informasinya terkenal banget dengan makanan yang jos. Wadidaw. Yuk, gak usah lama-lama, kita masuk serbu. Silakan. Ramai banget yang makan hari ini. Karena jam makan siang. Sorry, saya pakai baju seragam. Bapak pakai baju seragam karena pas jam makan siang. Kita langsung tanya-tanya sama ibunya. Oke? Okay? Ini YouTuber ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Pas dulu Ibu gini, Bu. Biar salam corona gini. Salam corona. Salam corona. Kembaran yang lagi dari mana? Ibu mau tanya nih, Kita dari Rangga Channel, Ibu ini YouTube perdana saya, ya kan? YouTube perdana saya di warung Ibu, alhamdulillah. Otentik ya kan? Kesannya. Ini rame banget ya. Nah, buka dari tahun berapa ini? Tahun 2050. Saiki tahun 2021. Udah berapa tahun 16 ya? 16 tahun. Iya, 16 tahun. Ya. Wadidaw. Apa yang makanan yang disiapkan di sini? Garang asem. Garang asem ikan. Rica-rica ayam, rica-rica mentok, ikan geprek, ikan mangut. Spesialnya apa? Garang asem. Nanti kita pesan garang asem. Ayam kampung. Oke, ada ayam kampung, semua ayam kampung. Garang asem. Oke, nanti kita pesan garang asem sama rica-rica ceker pasti. Ada ibu. Wah, kesukaan saya soal ceker. Lihat nih, ini ibu dari rumah sakit mana ibu? Ramadyani. Makan aja di sini bro. Yang dari Bandar Lampung makannya di sini. Oh iya, dari Bandar Lampung aja makannya ke sini. Oke ibu, itu pesan aja saya. Saya mau lihat ke belakang boleh ibu? Ya boleh, apa boleh, yang silakan. Let's go. Wah, ini ada mbaknya pelayan, lihat nih. Ini apa mbak? Ceker ya mbak? Waduh, pesanan ceker mbak. Pesanan saya nih, langsung disiapin. Siap saji banget ya, lihat cekernya nih. Mantep. Wadidaw, ini ceker apa ini mbak? Ayam kampung ya? Ayam kampung, asli. Waduh. Masaknya masih pakai kayu. Ini smoky-smokinya yang bikin rasanya nikmat. Wadidaw. Ini lihat. Wah, ini let's. Oke, silakan lihat sini. Ini ayam kampung ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Mantap. Gila, pedes pasti luar biasa. Taruh sini dulu kita ke belakang. Bu, semuanya masih pakai tungku. Masak sego, Bu? Iya, masak nasi. Ini masak nasi. Berapa, Bu, karyawannya di sini, Bu, teman-temannya, Bu? 6, 7, 8. Ada 8 orang. 8 orang. Masih pakai kayu semua? Yes. Wes, ini ayamnya, ikannya. Jos dan dos. Oke, kita enggak usah lama-lama. Kita langsung aja cari tempat buat kita santap makan siang ini. Let's go, mamen. Bos. Udah, Bos. Dew. Halo, Mamen. Ketemu lagi nih. Saat ini pesanan saya udah ada, yaitu rica-rica ceker ayam kampung cuy. Wadidaw. Sama ayam. Ayam rica-rica. Oke. Oke. Sekarang gua mau nikmatin makannya. Nah, di sini ternyata ada dua nasi, bro. Ya kan? Ini nasi putih udah biasa, kalau kamu makan nasi putih kan udah biasa banget kalau nasi putih. Kita cobain nasi putih dulu lah. Saat ini gua lagi diet, jaga makan biar enggak kurus maksudnya. Nasinya dikit aja. Dan lihat nasi tiwul. Biasa orang bilang tiwul sama oyek sama aja, terbuatnya dari singkong. Kita cobain. Oke, dikit aja. Saat ini gue lagi sama teman-teman kantor saya. Wah, ini ada bos saya, kepala cabang saya. Pas lagi jam istirahat, makanya bisa sempatkan ke sini. Oke, teman-teman. Pas banget. Oke, langsung aja kita bagikan. Let's go, teman-teman. Kita makan sama-sama.
Amplopnya di mana nih nanti amplopnya? Kita nikmatin cekernya dulu karena saya memang favorit banget dengan ceker. Dan juga sini, oke, cekernya biar kelihatan. Di sini udah ada lalapannya. Wadidaw, ini free ya teman-teman ya. Ini free lalapan sambal terasi. Sayur tahunya ini adalah free. Dan pastinya bu, sendok garpu bu. Es jeruk. Sendok garpu. Sebentar ini banyak. Gak biasa pakai sendok guys. Jadi pakai tangan aja. Kita nikmati nasi putihnya dulu. Cekannya mantap banget. Walaupun ayam kampung tapi nggak terlalu keras banget. Kalau kalian pencinta ceker, langsung aja ke BBI Pekalongan ya kan, di Lampung Timur, tepatnya di Pasar Pekalongan. Kalian ambil arah kiri kurang lebih sekitar 2 kilo. 2 kilo nanti warung ini berada di sebelah kanan. Terkenal banget asli. Pinggir jalan. Di pinggir jalan pas tepatnya. Kalau di tengah jalan. Lihat. Rame banget. Di mana-mana pada makan semua. Ini dari Rumah Sakit Ahmad Yani lagi pada jam makan siang pada kumpul ke sini. Tarik piring dulu. Katanya mantap banget, asli. Tadi dah. Buat cobain sayur hijaunya ya bro ya. Lalapan, bisa dibilang lalapan kita ya. Mong Jawa ki rutine ki kulupan orang Jawa. Kalau di Indonesia ya lalapan ya, sama aja ya. Benar enggak sih lalapan ya? Benar ya? Kasih dulu bro. Wadidaw cuy, gila sambelnya. Waduh. Ngeliatnya aja semlengeren kan ngeliatnya aja. Sendok sih, sendok sih. Thank you mamen. Buat cobain aja sambal terasinya. Mau lihat rasanya dulu sambal terasinya, kita pakai ini daun. Daun apa? Kenikir ya? Ya Mas Gita, apa? Kenikir ya? Kenikir. Oh kenikir. Oke, daun kenikir. Kita cobain daun kenikir. Cocok sambal dikit. Ini mau yang mana nih? Mantap. Asli. Wadidaw. Gila cuy. Kita cobain ayamnya. Ayamnya ayam cacat. Kalau ayamnya kurang gimana? Bu, pas banget kesukaan saya. Sayap. Wadidaw mamen. Ini asli di sini semua ayam kampung ya, teman-teman ya. Jadi lu kalau pencinta ayam kampung ya, silakan ke sini ke BBI tepatnya. Kita nikmati, cobain. Aduh, mau lepas. Rasanya mantep banget, enak banget karena gua makan ini BBI ini asli masaknya pakai masih pakai kayu ya, Mas Dita ya. Iya, masih pakai kayu. Jadi rasa smokinya masih mantep deh, wadidaw. Bue, Bu. Ibu. Get. Panggilin ibu. Jangan kalau ke sini. Jangan lupa minum es jeruk nipis. Oke. Es jeruk nipis. Saya tahu lagi. Seger banget pastinya. Wadidaw. Kobokannya rana ya bu? Udah ditepus aja. Ceker terakhir bro. Mantep banget, pedes banget. Dan ini suapan nasi tiwul terakhir. Selama gua hidup baru kali ini bisa nikmatin cekernya, mantep banget. Bumbunya asli, kerasa. Lihat nih. Habis. Habis-habis bener. Hmm.
Gue tuh penasaran cara makannya gimana sih, Pak? Cuma dingin gini ya? Iya. Penasaran gitu. Lihat. Teman saya aja sampai bingung cara makan ceker gimana. Maklum dia orang kota, Bro, karena saya emang orang hidup ya, emang dari dulu. Hidupnya di kampung, jadi tahu cara makannya ceker gimana. Orangnya isinya. Habis. Mantap, cuy. Kalau kalian yang gak selera makan, asik, recommended banget di warung ini, BBI di Pekalongan ya. Ibu siapa tadi yang punya warungnya namanya? Ibu siapa, Bu? Nama-nama? Susi. Oi, warung Bu Susi. Tapi bukan mantan istrinya Mas Dukul ya, bukan, itu mah udah almarhum, oke? Ini susinya Pekalongan. ketawa setiap karya maya. Happy banget ya, Bu ya? Ada saya rame, Bu ya? Iya, betul. Ada saya sama Mbak Ami. Ada saya rame karena membawa rezeki juga. Karena di sini makan, kalau kita kesini cuma duduk ya diusir sama dia. Next kita bayar. Let's go. Sampai itu kalau bawa duit dua hari Sabtu. Dompet di mobil kit, ambil kit. Kita bayar dulu. Teman saya lagi ngambil dompet di mobil saya. Let's go. Berapa ibu saya bayar? Minum. Atas nama siapa, Mbak Maya? Kita bayar dulu ibu. Kita bayar ya. Mau tanya-tanya. Satu porsi aja kan ke berapa? 20.000 satu porsi. Pakai apa aja? 20.000. Bungkus lauknya aja 15. Beri nasi, nasinya sepuasnya. Ya, sepuasnya. Gila, nasinya sepuasnya, Bro ya. Nasi sayur tahu, sayur tumis, sambal lalap tambahan. Gratis. Gila, sayur tahu, tumis, sambal terasi, lalapan, free, gratis. Ini satu-satunya di Lampung ya? Iya. Gak ada cabang? Gak ada cabang. Gak ada cabang, ingat. Gak ada cabang. Jangan ngaku-ngaku kalau ada warung BBI cabang 2. Itu tidak ada, oke? Okay? Di sini di Lampung, ada di Pekalongan, Lampung Timur. Kalau kalian gak tahu, tonton YouTube saya, nanti alamatnya tertuang di sini. Kita bayar. Next, berapa ibu total semua? 200.000. 200.000. Kita makan 6 orang sama teman-teman saya hanya 200.000. Perut kamu udah? Udah bungkus karangasem. Oke. 200 pas ya? Iya, terima kasih banyak. Sama-sama, sukses ibu, lancar. Amin. Semoga bisa tambah gede usahanya. Amin. Amin ya Rabbal. Oke. Ini bungkus nasi. Oke, Bro. Wah, ini kita bungkus nih. Saya bungkus tiwul goreng. Di sini ternyata ada tiwul goreng. Tiwul goreng harganya berapa? Tiwul goreng. Tiwul goreng 10.000. Tiwul goreng hanya 10.000. Jadi saya bungkus karena saya hobi tiwul goreng. Saya bungkus. Oke, teman-teman. Sekian aja dari YouTube dari saya, Rangga Channel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, tentunya bunyikan lonceng biar lo tahu YouTube terbaru dari Rangga Channel. Oke, okay, let's go, mamen, wadidah.